juga membantah Rina. Sebelum saya berkhotbah dan bercerita tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat dan kasih setiamu hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Skandari Shalom. Gelarku Belinda Dea Serahana, baru sembiring sinilaki. Aku beri-beri sebakti. Tema kita pada hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Bahannya, Yeremia 1 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Shell, jadi anak Tuhan, tujuan hidup saya, kamu, dan kita semua sama menjadi berkat. Mau? Pasti dong, anak Tuhan berbagai. Adakah teman-teman semua berpikir atau bertanya, mengapa saya lahir di Indonesia ini? Bukan di Belanda atau di negara lain? Atau masih banyak mungkin pertanyaan lain yang susah untuk kita dapatkan jawabannya. Seperti bacaan kita hari ini, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ternyata Tuhan sudah mengenal kita, tahu siapa kita sebelum kita ada di dunia ini. Karena Dia adalah Tuhan kita yang hebat dan luar biasa. Kita istimewa, kita berharga. Ketika Tuhan menjadikan diri kita sebagai orang Karo, warga Indonesia, dan warga GBKP, Tuhan mau kita menjadi berkat. Bagaimana caranya? Mengasihi mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, teman-teman, dan semua orang. Terkadang saya suka melawan orang tua saya, dan saya sering bertengkar dengan adik saya. Apakah itu sudah menjadi berkat? Tentu tidak, karena menjadi berkat dengan menjalankan perintah Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan, dan rajin berdoa. Apakah teman-teman sudah menjadi berkat? Mari teman-teman dan semua semangat menjadi berkat di masa pandemi. Walaupun di rumah saja, kita harus belajar menjadi berkat ya. Karena aku, kamu, dan kita semua dilahirkan untuk menjadi berkat. Saya Belinda siap untuk menjadi berkat. Bujur semujur jua membantak Rina, dibatasi masuk-masuk kita. Ras kita Artoto. Terima kasih Tuhan.
kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar dapat menjadi berkat mulai dari masa kecil kami. Ampuni kesalahan kami Tuhan, dan layakkanlah kami jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin.